Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashiratihi wa ashabihi ajmain wa ila hadratil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memula bicara pada malam yang penuh keberkatan ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan keberkatannya kepada kedua ibu bapa kita, ibu dan ayah mertua kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Allahumma zidna ilma ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat buat diri kami dan keluarga kami. Warzuqna fahmah, rezekikan kami bisa memahami agama ini dengan sebenar kepahaman. Allahumma arinal haqqo haqqo ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'ah, rezekikan kami mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila ya Allah, tunjukkan kami kesesatan itu sebagai kesesatan. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami menjauhi, menghindari kesesatan itu buat selama-lamanya. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, seringkali kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya tidak ada keampunan-Mu dan kasih sayang-Mu terhadap kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya rugi dan sia-sialah kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang masih menghidupkan kita dalam nikmat Islam dan iman. Sungguh tak dapat dibayang andai ketika ini Allah mematikan kita di saat sebenarnya masih banyak dosa berbanding pahala. Maka sayugianya, selayaknya kita bersyukur dengan segala nikmat yang telah kita nikmati, kecapi, dan sedang kita ada ketika ini dengan kita menyebut kalimat agung syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata orang yang sebelumnya nazak, kritikal, terkujur kaku di pembaringan, bila Allah kurniakan kesembuhan padanya, di saat dia menyebut alhamdulillah, bergetar jiwanya, menitis air matanya. Karena apa? Mengerti makna alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap, seringkali kita berdoa
اللهم ارزقنا متعبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا يا الله رزقكن كمي mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal dan akhir hidup kami, pada zahir dan batin hidup kami, pada ibadat dan amal saleh. Kita merayu kepada Allah dan sungguh sentiasa berhubung dengan baginda, sentiasa mengingati baginda, merindui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ayah, abang kakak yang saya muliakan karena Allah, cara yang utama dan pertama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Di sana ada satu hadis Nabi bercerita tentang kelebihan selawat menjadi sebab kita bersama Nabi di hari akhirat, bersama Nabi di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Kita umat Nabi, hamba-hamba Allah, أولى الناس بي yang mulia pada hari kiamat di sisi Allah, أولى الناس بي di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? أكثرهم علي صلاة, yang banyak berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk dalam golongan manusia yang beramal selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan melainkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. 2006 sampai 2015 saya bermastautin di Bangi Selangor. Saya tak pernah datang ke sini, tetapi bila duduk dekat Sabah, Allah takdirkan datang ke sini. Semalam baru sampai daripada Sabah. Ini tidak akan bisa berlaku melainkan dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siang dan malam dengan izin Allah, hidup dan mati dengan izin Allah, adanya kaya miskin dengan izin Allah, sehat dan sakit dengan izin Allah. Pendek kata, seluruh hidup kita dengan izin Allah. Bahkan wajib kita yakini segala-galanya milik Allah, tidak ada milik kita. Bahkan kita yang mengatakan memiliki ini pun sebenarnya kita dimiliki olehnya, dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalimah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim mampu menundukkan jiwa. Kalimah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim mampu menjadi benteng di dalam hidup, yang insya Allah kita akan jauh daripada rasa sombong dan besar diri. Mengapa ada manusia merasa sombong di atas muka bumi Allah? Karena dia merasa memiliki. Dia lupa yang dia dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah, malam ini Allah memilih kita menjadi tetamu rumahnya, penghuni taman syurga, majlis ilmu. Tidak semua yang Allah rezekikan merasai kemanisan taman syurga, kemanisan ilmu. Tidak semua orang Allah kurniakan. Namun dikala kita merasai nikmat tersebut, merayulah kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan nikmat itu berkekalan di dalam diri kita sampai nafas yang terakhir. Andai kita tahu malam ini kita meninggal dunia, ternyata masa yang berbaki kita akan isi duduk di rumahnya Allah, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, berkasih sayang antara satu sama dan lain. Seorang suami pasti akan
memuliakan si istri yang tercinta, begitu juga istri terhadap suami, ibu dan ayah terhadap anak-anak, anak-anak terhadap ibu dan ayah. Kenapa? Karena sebentar lagi meninggalkan dunia yang sementara menuju ke alam yang kekal abadi, akhirat. Namun kita manusia seringkali alpa dan leka, sehingga kita lupa yang kita adalah bakal jenazah. Namun percayalah, kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim mampu membuatkan diri kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihormati lagi dikasih pengurusi Surau Ar-Rahmah, terima kasih, jazakumullahi khairan kathir, beri ruang peluang kepada saya, anak muda yang memilih menjadi pendakwah sepenuh masa, yang pernah bekerja sebagai seorang pensyarah. Seawal 2016 pulang ke Sabah, memilih menjadi pendakwah sepenuh masa. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih memberi ruang peluang saya pada malam ini untuk berkongsi cerita. Tidak berniat untuk menggurui, apatah lagi untuk mengajar. Timbalan pengurusi surau, seluruh ahli jawatan kuasa, barisan imam, Bilal Siak, pimpinan masyarakat, yanda bonda, tuan-tuan haji, puan-puan hajar, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita sentiasa sadar kita hamba. Allah tidak melihat paras wajah kita, Allah tidak melihat fizikal kita. Bahkan Allah tidak akan bertanya apa bangsa kamu, di mana negeri kelahiran kamu. Jauh sekali Allah bertanya banyak mana harta kamu, besar mana rumah kamu, apa jenis kereta kamu, apa jenis telefon kamu. Semua kita yakini itu tidak ditanya Allah. Yang ditanya Allah ialah kemana umur kita, kemana harta benda kita, kemana kita bawa keluarga kita, dan diri kita sebenarnya nak jadi apa di atas muka bumi. Persoalan-persoalan ini andai kita fikirkan sentiasa, percayalah, membuatkan kita akan banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila persoalan itu kita pinggirkan di dalam jiwa dan benak fikir, akhirnya kita akan banyak tertawa di atas muka bumi. Yang ketawa itu mengeraskan hati. Yang hati bila keras akan sukar menitis air mata di hadapan Allah. Dan apabila semua itu berlaku, percayalah, kita sedang cenderung kepada dunia berbanding akhirat. Maka untuk kita mencenderungkan jiwa, kehidupan, keluarga kita kepada akhirat berbanding dunia, marilah para tetamu rumah Allah sekalian, kita merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat kehidupan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala sayyidina, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza matabnu Adam, apabila kita manusia meninggal dunia, bila pasti akan berlaku. Boleh jadi malam ini, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi tulat, boleh jadi minggu hadapan, boleh jadi bulan hadapan, boleh jadi tahun hadapan, yang pasti kita akan mati. Idza mata bunu Adam, idza mata bunu Adam, apabila kita telah meninggal dunia, in qata'a
amaluhu illa min thalathin. Maka terputus seluruh amalan melainkan tiga perkara, melainkan tiga amalan, melainkan tiga perkara. Illa min thalathin, melainkan tiga perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu ayah, hadis ini sekian lama kita dengar, bahkan kita menghafalnya. Namun kita anggap malam ini kita mengulang kaji supaya kita sadar siapa diri kita. Penting kita mengenal diri, karena para aulia Allah, wali-wali Allah, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ketuhanan, mereka itu menyatakan awaluddin ma'rifatullah, seawal agama mengenal Allah. Dan mereka juga berkata man 'arafa nafsa, orang siapa yang mengenal dirinya, faqad 'arafa rabba, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Jadi terkadang di sepanjang umur kita, di sepanjang kehidupan kita, seringkali kita lupa siapa kita. Mudah-mudahan dengan hadis ini membuatkan kita mengenal semula sedalam-dalam diri kita. Tiga perkara, melainkan tiga perkara. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, aw waladin salih yad'u lahu, doa anak yang soleh, doa anak yang soleh. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedekah jariyah. Sesuatu yang menyedihkan seandainya bila kita telah meninggal dunia, lebih banyak harta benda yang kita tinggalkan berbanding sedekah jariyah. Walhal Al-Quran menceritakan kepada kita, subhanallah, Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, khabar gembira, ancaman daripada Allah, hukum hakam, dan cerita-cerita umat yang terdahulu, banyak bercerita tentang sedekah jariah. Antaranya pada surah Al-Baqarah ayat 261, Allah bercerita tentang impak kelebihan sedekah jariah yang kita usahakan di dunia. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menyumbang hartanya di jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap 1 tangkai pula membuahkan 100 hasil 100 biji benih, 1 bersamaan dengan 700. Namun Allah tidak terikat dengan angka. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniya qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Walaupun ayat ini Allah memberikan analogi orang yang berimpak di jalannya fi sabilillah 1 bersamaan dengan 700, sebenarnya lebih daripada itu. Dan Allah sambung ayat itu dengan berbunyi wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah berkuasa melipat kali gandakan ganjarannya kepada kita. Subhanallah. Dan ternyata ibu-ibu ayah-ayah yang lebih berilmu daripada kami,
Jumhur ulama mengatakan sedekah jariah di situ adalah waqaf. Adalah waqaf. Semalam kami mesyuarat ahli lembaga pengurusan wakaf negeri Sabah yang baru ditubuhkan 1 Januari yang lalu. Sabah merdeka 31 Ogos 1963. 23 September 1973 Islam menjadi agama rasmi di negeri Sabah. Dalam hal ehwal wakaf di Sabah, ada orang Kristian nak berwakaf tanah, ada orang Buddha nak wakaf tanah, ada orang Hindu nak wakaf tanah. Jadi semalam kami bermesyuarat, termasuklah 10 orang ahli lembaga, termasuklah Sahibu Sama Datuk Mufti Negeri Sabah, cerita tentang wakaf di negara Malaysia. Pengurusan ahlewal wakaf terbaik adalah Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Maka kita beruntung, kita berada di negeri yang mengurus wakaf, yang sehingga apa, masyarakat boleh membina masjid dan surau secara wakaf, diurus takbir dengan baik. Perubatan, perkhidmatan kesihatan mendapat secara wakaf. Pendidikan wakaf, pembangunan sekolah wakaf. Banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bahkan saya yakin surah Ar-Rahmah juga ini terbangun oleh instrumen wakaf. Bayangkan setiap inci batu, simen dan pasir yang ada di surah Ar-Rahmah ini mengalir pahalanya kepada generasi awal, generasi yang lalu, yang kini berada di alam kubur, dan kita yang masih hidup. Sedekah jariah. Subhanallah. Begitu juga dengan kita wakafkan Al-Quran, wakafkan wakaf pendidikan, saham wakaf, wakaf tunai, wakaf harta kita, wakaf tanah untuk pembinaan masjid dan surau, institusi tahfiz, tanah perkuburan, subhanallah, semua itu akan menjadi sedekah jariah. Semuanya itu di alam kubur, di alam barzakh, mereka datang kepada kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi taklah berlagu macam tu. Malam ni kita bagi contoh. Assalamualaikum. Kita pun menjawab, waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku adalah wakaf di surah Ar-Rahmah. Subhanallah. Siapa kamu? Aku adalah wakaf Al-Quran. Aku adalah bacaan hafalan 30 juzu Al-Quran anak-anak tahfiz. Yang kamu berwakaf, yang kamu berinfak, yang kamu bersedekah, yang kamu berzakat di jalan Allah semasa hidup kamu di atas dunia. Subhanallah. Lalu Allah terangi kubur kita, Allah luaskan kubur kita, Allah pakaikan kita dengan pakaian syurganya, Allah hamparkan kita dengan hamparan syurganya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Disebut dalam kitab-kitab turas. Antaranya satu kitab yang dikarang masa saya belajar dekat Pondok Bandar Hilir, Sik Kedah. Almarhum Tuan Guru Haji Ibrahim bin Abu Bakar. Disebut dalam kitab karangannya Kifayatul Mubtadi. Orang-orang yang beriman diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, dipakaikan dia dengan pakaian syurga, dihamparkan dia dengan hamparan syurga. Malaikat Munkar Nakir datang kepadanya dalam keadaan yang sangat wangi, yang putih berseri. Dan ketika bertanya, man rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka, wa ma kiblatuka, dengan soalan yang sangat lemah lembut lagi menyenangkan. Akidah kita berbeda dengan sebaliknya. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, sebaliknya, disempit kuburnya sehingga hancur tulang belulangnya, dipakaikan dia dengan pakaian daripada neraka Allah, dihamparkan dengan hamparan neraka Allah,
Malaikat Munkar Nakir datang dalam keadaan yang sangat amat busuk, mata yang kemerah-merahan, bertanya dengan suara yang sangat memerit, suara yang sangat menyiksa. Kalau kita bagi contoh malam ini, kita ada terkejut, merebuka, lebih dahsyat daripada itu. Jadi tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, musuh Islam, kita masih dalam bicara sedekah jariah. Sebentar lagi kita bicara ilmu yang bermanfaat, dan di akhir nanti kita bicara tentang doa anak yang soleh. Mudah-mudahan di ujung nanti kita mampu menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak zuriat keturunan kita juga soleh dan soleha, kita bisa berpimpin tangan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Musuh Islam ajar apa? Harta adalah segala-galanya. Lalu Islam datang menyangkal perkara itu. Harta bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan harta. Makan dan minum dibeli dengan harta, tetapi kenyang tidak boleh dibeli dengan uang. Tilam katil yang empuk boleh dibeli dengan uang. Tidur yang lena lagi sedap tidak dapat dibeli dengan uang. Ubat-ubatan dan mendapat rawatan di hospital yang baik, di klinik yang baik, memerlukan uang. Namun sembuh daripada sakit tidak boleh dibeli dengan uang. Di atas dunia kita perlukan uang untuk hidup. Di alam kubur kita juga perlukan uang. Di alam akhirat kita perlukan uang. Namun uang di alam barzakh dan di alam akhirat tidak uang seperti di dunia. Ia adalah pahala. Ia adalah amalan soleh. Subhanallah. Kita masih hidup. Beberapa hari yang lalu saya ziarah di Hospital Sandakan. Seorang pemandu ambulans. Hari itu Allah uji dia. Perutnya kembung besar. Dan dia dalam keadaan yang bergantung kepada oksigen. Saya yang asalnya lawat seorang pakcik. Bila sahabat saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz ziarah adik ipar saya, pemandu ambulans Hospital Sandakan?" Dia bilang, "Bisa." Dan kita ziarah. Demi Allah abang, perut dia kembung. Dia bergantung kepada oksigen. Lalu kita pun berikan salam. Kita baca ayat suci Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kemudian Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah pada awal ayat itu. Kemudian Ayatul Kursi. Kita bacakan selawat yang menjadi amalan kita. Mudah-mudahan kekuatan itu ada. Kita baca selawat yang memberi reaksi. Dengan izin Allah dia membuka mata. Dia toleh kanan dan kiri, menitis air mata istri yang tercinta. Dan bila kita bawa berinteraksi, kita berikan semangat. Mudah-mudahan sembuh. InsyaAllah anak-anak tahfiz kita akan solat hajat. Dan kita akan kirimkan bacaan 30 juzuk Al-Quran kepada abang. Mudah-mudahan abang sehat, menitis air matanya dan mengangguk-angguk kepalanya. Demi Allah. Dan bila kita berlalu pergi, dia angguk-angguk kepala, dia renung mata kita, dan kita terbayang itu adalah kita. Contohnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu antara tempat-tempat yang kita digalakkan ziarah bukan hanya hospital, tetapi juga alam kubur. Dan itu alam kubur adalah tempat kita suatu hari nanti. Tempat kita suatu hari nanti. Di mana kita dikebumikan, wallahu alam. Tapi yang pasti, bekalan bertemu Allah perlu kita perbanyakkan. Sebab apa Nabi dia sebut? Iza mata bunu Adam, apabila kita telah meninggal dunia, in qata'a, terputus seluruh amalan kita, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Sementara kita masih hidup, kita memberi yang terbaik di dalam keluarga kita. Bagi seorang suami dan ayah, ibu-ibu, kakak-kakak, sebagai seorang istri dan ibu, memberi yang terbaik dalam keluarga. Mudah-mudahan kasih sayang yang terjalin,
berkekalan sampai ke surga. Sedekah jariah. Ingat beringat antara kita. Saya ada satu pengalaman yang ingin saya kongsikan supaya penting kita untuk beringat bersama di dalam keluarga kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, orang yang paling terbaik di kalangan kita, khairukum li ahli, orang yang paling terbaik kepada ahli keluarganya. Dan Nabi sambung, wa ana khairukum, dan aku yang ini Nabi sebut adalah lebih baik di kalangan kamu. Memang Nabi itu afdal wa ahsan wa akram wa afdal khuluqin wa khuluqin. Nabi itu semulia-mulia, seagung-agung, sesuci-suci, sebaik-baik kejadian dan peribadi. Bila kita memilih menjadi pendakwah sepenuh masa, saban bulan kita akan pusing seluruh negara. Bulan April yang lalu kita di Johor. Hari ketiga di Johor, Allah takdirkan anak kedua lahir di dalam kereta. Daripada Unit 10 nak ke Hospital Az-Zahra, Bandar Baru Bangi. Di tengah-tengah perjalanan, anak lahir dalam kereta, isteri menyambut. Bila kita berfikir hikmah lepas kuliah maghrib, solat isyak, kita berfikir apa hikmah Allah takdirkan anak laki yang kedua ini, isteri yang sambut, bukan bidan, bukan doktor, bukan jururawat, isteri yang sambut. Ternyata hikmah daripada amalan isteri dalam tempoh 9 bulan 10 kali khatam 30 juzuk Al-Quran. Sedangkan suaminya pencerama 9 bulan tak khatam-khatam walaupun sekali. Tuan-tuan, saya bawakan cerita ini tidak bermaksud saya lebih mulia. Tidak. Ayahanda bonda lebih mulia daripada saya. Ayahanda bonda solat sejak kecil. Saya solat umur 21. Ayahanda bonda mengenal huruf ijaiyah Al-Quran daripada kecil. Saya baru mengenal umur 21. Namun malam ini kita beringat. Supaya apa? Supaya keluarga kita ini adalah keluarga syurga. Anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mereka adalah sumber sedekah jariah kita. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sudah meninggal dunia, harta benda yang ada anak-anak salurkan di jalan Allah, yang akhirnya itu menjadi sedekah jariah kita. Di dunia ini, harta benda yang kita cari, bila kita meninggal dunia, semua itu akan ditanya kepada kita, bukan anak istri kita, karena kita yang mengusahakannya. Dengan sebab itu, dalam hal kekeluargaan, dalam hal semangat kejiranan kita, ahli Quran surah Ar-Rahmah, dalam sahabat, perhubungan sahabat, sesama rakan sekerja, atau di mana juga kita berada di kampung kita, kita membina jalinan ukhuwah kasih sayang yang hebat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berkasih sayang, dan semua yang ada, semua yang kita tinggalkan, menjadi sumber sedekah jariah. Yatsba'ul maita thalatha. Yatsba'ul maita salasatun. Tiga perkara akan mengikuti kita ke tanah perkuburan. Fayarji'us nani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua akan meninggalkan kita dan satu akan bersama kita di tanah perkuburan, di alam kubur. Apakah tiga perkara itu, dan apakah dua perkara yang akan meninggalkan kita, dan apakah satu perkara yang bersama kita di alam kubur? Insyaallah kita akan jawab selepas laungan azan. Azan isya. Allahu a'lam. Insyaallah sanwasil hazil khatabah ba'da azan. Kita akan sambung selepas azan insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan lintasan hati kita, Allah sentiasa maha mengetahui, mendengar, melihat. Begitu juga dengan lintasan benak fikir, apa yang berlegar di fikiran kita, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Lemah kita, miskin kita, hina kita, dan terlalu dhaif kita sebenarnya di hadapan Allah. Bukan saya yang berbicara juga, sebenarnya paling berdosa pada malam ini di kalangan tuan-tuan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita kemanisan taman syurga majlis ilmu, yang disebut dalam kitab Martabat Ilmu dan Ulama karangan Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kelebihan majlis ilmu taman syurga ini 3. Yang pertama, kita mengenal diri. Yang kedua, kita paham agama. Yang ketiga, menjadi benteng di dalam hidup kita. Tak dapat dibayang, andai Allah tidak merezekikan ketiga-tiga ini di dalam kehidupan kita. Dan kita yang bergelar jenazah, yang suatu hari nanti pasti akan mati, dimandi, dikapan, disembahyang, dikebumikan. Dan alamat rumah terakhir kita, ketika diletakkan batu nisan, yang padanya ada nama penuh dan tarikh kematian kita. Iza mata ibnu Adam, apabila kita telah meninggal dunia, in qata'a amalahu illa min salasin.
terputus seluruh amalan melainkan tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Dan sebagai untuk saya beringat diri saya dan kita semua pesan yang sama kepada zuriat keturunan kita, supaya jangan pernah berkira dengan Tuhan dikala Tuhan tidak pernah berkira dengan kita. Dan sesekali memelihara lidah kita supaya tidak pernah mengungkit, karena Allah sebutkan perkara ini. Mengungkit atas kebaikan, mengungkit atas pemberian kita termasuk di jalan Allah, mengakibatkan kita bengkrap, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tadi ayat 216 261 maaf bukan 216 saya yakin ada imam kita 261 bukan 216 ayat yang kita baca tadi ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. الله سامبون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan tidak pula menyakiti perasaan penerima, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka pula tidak bersedih hati. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang infak, tentang sesuatu yang boleh menjadi sedekah jariah di dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, sekian lama kita hidup silih berganti guru, tuan-tuan guru kita yang menjadikan kita manusia hari ini. Di sepanjang perjalanan hidup kita, pelbagai tempat majlis ilmu yang telah kita hadiri dan pelbagai habaib, para ulama, kiai, termasuklah Habib Umar Al-Hafiz, baru-baru ini sampai di Masjid Negeri Selangor. Masjid Negeri, alhamdulillah. Termasuklah Habib Ali Zainal Abidin dan ulama-ulama yang lain, termasuklah Ustaz Abdul Somad daripada Riau Republik Indonesia. Kita telah bersalam. Ada beberapa perkara yang bila kita lihat kita dapat pahala. Masjid dan surau Al-Quran, lihat ibu dan ayah, lihat isteri anak-anak, termasuklah kita melihat ulama. Lagi-lagilah duduk di majlis ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Sentiasa kita merayu kepada Allah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas yang makamnya di Taif. Abdullah ibn Abbas ini adalah sepupu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah adik-beradik kepada ayah Nabi Abdullah. Kalau saya tak salah, adik-beradik ayah Nabi 10 atau 11 orang. Hanya 2 orang yang memeluk Islam. Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Sayyidina Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Sayyidina Abbas membawa Abdullah anaknya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini masih kecil lagi. Mohon didoakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma fahkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepahaman
dalam beragama. Dan kita tahu Abdullah ibnu Abbas adalah seorang ilmuwan, adalah seorang yang hebat di dalam ilmu tafsir Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Jadi doa, kita perlukan doa. Anak-anak kita doa. Saya tuan-tuan, saya sebut ni baru-baru ini Abdul Somad 5 hari di negeri Sabah. Jadi saya berulang-alik saban bulan. Jadi kebetulan anak isteri saya dikajang. Demi Allah saya terbangkan isteri dan anak-anak saya dua orang 5 tahun dan 5 bulan ke Kota Kinabalu semata-mata nak jumpa Ustaz Abdul Somad untuk ditahnik. Untuk ditahnik anak kedua saya yang saya sebutkan tadi. Kenapa tuan-tuan? Doa ulama. Mereka siang dan malam berjalan mengembara di jalan Allah kita. Mereka menangis di hadapan Allah. Tubna ilallah wa raj'ana ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Mereka banyak berjuang di jalan Allah. Mereka banyak ilmu. Jadi kita memerlukan doa daripada mereka. Dan kita juga berusaha untuk kita mendalami ilmu sampai nafas terakhir kita. Kita tengok, kita malu dengan ulama tanah air seperti Tuan Guru Dato' Ismail Qamus yang pernah tular viral. Satu hari beliau, Allahumma salli sumat, menyampaikan kuliah berkursi roda. Allahumma salli sumat. Kita tengok gambar sahabat-sahabat kita yang sakit tetapi sedaya upaya datang ke rumah Allah, duduk di taman syurga. 24 jam sehari Allah berikan kita. Mudah-mudahan adalah 1-2 jam untuk kita mendalami ilmu. Terutamanya 3 ilmu yang utama yang menjadi fardu ain. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini tok guru pondok sangat mengutamakan. Sehingga mereka berpesan, jangan keluar pondok selagi tidak khatam paling kurang satu kitab daripada ilmu usuluddin, ilmu fiqah, dan juga ilmu tasawuf. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya kira tuan-tuan lebih berilmu daripada saya, adalah doa anak yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini ramai yang berharap anak-anak mereka soleh dan soleha. Namun ya, terkadang mereka, kita juga lupa kita masih belum soleh dan soleh terhadap anak-anak kita, terhadap anak-anak kita, terhadap ibu bapa kita. Maaf cakap, bila saya tersasul sikit tu sebab saya melihat diri saya terhadap arwah bapa saya yang meninggal 2001 dan ibu saya yang semakin uzur di Lahad Datuk Sabah. Seminit tuan-tuan, saya asal Lahad Datuk Sabah, tapi saya bukan pengganas lah tuan-tuan. Saya tak bawa senjata pun malam ni. Saya asal daripada Sabah. Saya sekolah rendah di Lahad Datuk, SK Pekan Lahad Datuk. Saya sekolah menengah di SMK Sepegaya Lahad Datuk. Kemudian saya sambung belajar di Pondok Ranau, Marakau Ranau. Saya sambung belajar di Sik Kedah. Awal 2016 saya belajar di Kuis, Bandar Seri Putra. Sampailah hari ini saya masih belajar. Daripada diploma, degree, master, sekarang saya masih belajar PhD. Saya pernah jadi pensyarah dekat Kuis 2015. Jadi saya pulang ke Sabah, saya menjadi pendakwah bebas penuh masa. Jadi doa anak yang soleh, saya memikirkan apakah saya telah menjadi soleh kepada ibu bapa saya. Betul tuan-tuan, Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya dia mengungkap hikmah daripada hadis Nabi SAW. Mengapa Nabi menyebutkan ummuka 3 kali Ustaz? Nabi sebut ummuka 3 kali, barulah abuka 1 kali, ibu 3 kali, ayah 1 kali.
Saya dengar tuh, saya kata betul juga. Kenapa? Yang pertama dek, ibu mengandung, ayah juga mengandung, tapi ayah tak melahirkan anak. Termasuk saya sedang mengandung, tuan-tuan. Ibu mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusukan, ayah tak menyusukan. Di sebalik tiga, mengandung, melahir, menyusu ini, satu perjuangan yang hebat. Tuan-tuan yang dirahmati, bagi ibu ayah kita yang sudah meninggal dunia, bila terakhir kita ziarah makam mereka, bila kali terakhir kita bertahlil buat mereka, bila kali terakhir kita menangis di hadapan Allah mendoakan mereka, ya Allah, luaskan kubur ibu ayahku, terangi kubur ibu ayahku, ya Allah, ku sangat menyayangi ibu dan ayahku, pertemukan kami di alam barzakh. Kan hadis Nabi, orang-orang yang beriman, roh orang-orang yang beriman bisa bertemu di alam barzakh. Ya Allah, kumpulkan kami di dalam syurga. Ada lebihan sedikit harta benda kita, salurkan, niatkan untuk ibu bapa kita. Tabung masjid dan surau, ya Allah, dalam hati kita untuk ibu dan ayahku. Kita kunjung ziarah institusi tahfiz, lawat sekolah anak-anak yatim piatu, sapu kepala anak-anak yatim, ya Allah, ku niatkan kebaikan ini untuk ibu dan ayahku. Walaupun sebenarnya kita terhadap ibu bapa kita tak perlu niat, tak perlu khususan-khususan. Kan kalau tahlil khususan ilah, tapi kita anak kandung ni tak perlu niat, dia akan sampai kepada ibu bapa kita. Namun inilah yang akan membuatkan kita ingat kepada mereka. Ibu dan ayah yang masih hidup, muliakan mereka, mengatasi kita memuliakan diri kita, utamakan mereka. Betul tuan-tuan? Saya pernah ziarah satu rumah warga tua di daerah Sandakan. Seorang makcik menitis air mata. Kenapa 7 tahun anak tidak pernah menziarahinya? Saya pernah tengok satu channel Isra Oasis, open mic, hadis open mic. Sahabat saya yang kendalikan, PU Azhar. Saya pencetus umat musim kedua 2014. Sekali PU Azman, PU Faiz, PU Lokman, PU Yusuf, PU Suaimi, PU Johani, PU Amir, PU Azra'i. Ini satu base saya dalam program realiti agama pencetus umat 2014. Saya tengok open mic, hadis open mic. Jadi hadis open mic ni satu siaran di Isra Oasis yang dia akan buat di pelbagai tempat. Jadi hari itu dia buat dekat mana? Rumah warga tua. Rumah warga tua. Diberi ruang, ayahanda bonda bercakap. Maka ada yang berkongsi, asalnya anak-anak kata nak bawa berjalan. Rupanya anak-anak letak dekat tepi jalan. Akhirnya dibiar begitu sahaja. 10 tahun duduk dekat rumah warga tua, tidak pernah anak-anak datang ziarah. Tuan-tuannya dirahmati Allah. Bila tiba giliran pengasas institusi itu datang, dijemput bercakap, dia pun cakap, pengalaman yang saya tak boleh lupa, bila saya jaga ibu-ibu dan ayah-ayah, bila ada seorang ibu meninggal dunia, saya hubungi anaknya tentang kematian ibunya, si anak tega berkata, tolong uruskan arwah ibuku, tolong uruskan jenazah ibuku, aku sibuk bekerja. Aku sibuk bekerja, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya secara pribadi, saya berdoa kepada Allah supaya saya, adik-beradik saya tidak akan mengantar ibu kami yang tua ini ke rumah warga tua. Kami tidak akan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sama juga kita, ibu ayah kita, walaupun sakit. Walaupun sakit tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak-anak kita pesan. Sebab apa? Benar orang-orang lama menyebut, seorang ibu bisa menjaga 10 anak, tapi di akhir zaman 10 anak tidak mampu menjaga seorang ibu. Ini cerita ibu bapa tuan-tuan, keras hati pun dia bisa meruntun jiwa. Sebab itu doa anak yang soleh, dia menuntut kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami di Sabah, saya keluar sikitlah tuan-tuan sambil 5 minit yang berbaki ini. Kami di Sabah, inilah yang kita perjuangkan. Saya masa saya berhenti kerja tu, kawan-kawan kata, kau tak risau kah dunia ekonomi Malaysia sekarang ni? Kau balik Sabah, kau nak kerja apa? Saya kata saya nak balik, lama dah duduk Selangor. Kawan-kawan datang daripada Sabah, datang jumpa dekat Bangil, pulanglah, kita kekurangan pendakwah. Kami daripada Pulau Banggi, Kudat, antar daging korban. Satu kampung menangis sebab setahun sekali rasa daging korban. Kawan yang bercerita menitis air mata, kita yang dengar tak rasa apa-apa. Sebab apa? Tak berlaku depan mata kita. Jadi kita pun pulang. Jadi kita bila pulang, Allah rezekikan mengasas sebuah tahfiz dan sekolah menengah yang hari ini masuk tahun yang keempat secara percuma, tuan-tuan. Wakaf. Inilah kekuatan wakaf. Jadi 4 tahun ini pelajar sudah hampir 400 orang di kalangan kanak-kanak, orang tua, dan ada 42 orang anak-anak belajar sepenuh masa. Yang dahulu alif bata sekarang dah menghafal 28 juzuk, 27 juzuk. InsyaAllah hujung tahun ni ada beberapa orang yang akan khatam 30 juzuk Al-Quran. Ada satu cerita pelajar yang sangat menyentuh hati saya. Satu hari seorang ibu tua, dia datang ke tahfiz kita, Darul Hasanah. Dia kata, "Ustaz, saya mau daftarkan anak saya, 16 tahun, lelaki. Tak tahu ABC, tak tahu alif bata, tak pernah sekolah." Jadi kita pun pelik. Mustahil ibu yang kerja dekat JKR ada anak seperti ini. Sampailah dia berterus terang, "Itu bukan anak kandung saya. Tetapi anak ini saya jumpa dekat tepi jalan. Dia anak yatim piatu. Jadi saya kesian dekat dia. Jadi saya jaga dia. Bila usia saya semakin tua, dia pun 16 tahun, saya memikirkan, andai saya pergi meninggal dunia, anak ini macam mana? Maka saya nak daftar dekat sekolah yang berbayar, saya tak mampu. Jadi bila saya tengok ustaz asaskan madrasah tahfiz secara wakaf percuma ini, maka saya datang hari ini." Kita pun bagi borang. Bila kita bagi borang, hari temuduga kita tak panggil pun. Tapi kuasa Allah yang maha berkuasa. Ibu tadi dan anak tadi datang di hari temuduga, walaupun kita tak panggil Tuan Haji. Dan temuduga tetap diteruskan. Habis temuduga dia datang ke bertemu kita. Dia bicara apa, ibu-ibu? "Ustaz, hari ini saya sangat bahagia, saya sangat gembira. Saya tahu ustaz tak panggil temuduga, tapi kami gagahi juga. Andai suatu hari nanti Allah cabut nyawa saya, insyaAllah saya sudah boleh menjawab di hadapan Allah. Tapi ustazlah yang jawab di hadapan Allah selepas ini." Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, demi Allah, anak itu sudah boleh membaca, sudah boleh menulis, bahkan sudah menghafal 4-5 juzuk Al-Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi walaupun kita bicara 3 perkara yang akan menjadi amalan perkekalan bersama kita, dan satu hadis Nabi yang tergantung tadi yang kita tak habiskan, bila kita telah meninggal dunia, 3 perkara akan mengikuti kita ke tanah perkuburan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta benda, yang ketiga adalah amalan kita. Ahli keluarga dan harta benda akan pulang, yaitu tidak akan bersama kita di alam kubur. Namun yang wayabqa ma'ahu wahid, yang bersama kita di alam kubur adalah amalan kita. Ketuan-tuan yang dirahmati Allah, menutup bicara ini, kita ingin mengajak tuan-tuan bersama untuk kita membangunkan Mahat Tahfiz Darul Hasanah dan juga Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Darul Hasanah. Satu mahat dan sekolah yang berdaftar dengan Jabatan Alewal Agama Islam Negeri Sabah, dan juga penasihatnya adalah Sahibus Sama'a Datuk Mufti Negeri Sabah.
Dan sekolah ini tuan-tuan, Mahat Tahfiz ini sudah pun 4 tahun. Dan Allah berikan saya lagi kesihatan untuk saya setiap bulan menjelajah untuk mencari 43,000 setiap bulan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun terkadang soalan menerpa di benak fikir, sampai bila begini kita akan menepis persoalan itu, kerana yang utama adalah kita berusaha, kita bekerja dan terus bekerja keras. Kita jangan mengambil kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urusan dunia kita Allah dah tentukan segala-galanya. Tetapi urusan akhirat kita masih belum menentu dan kita perlu berusaha. Perbanyakkan sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, seterusnya zuriat keturunan kita soleh dan soleha. Tuan-tuan boleh buka Facebook Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Darul Hasanah. Dan bila saya bertanya baru-baru ini, kenapa saya terpilih menjadi ahli lembaga wakaf negeri Sabah, ternyata kepercayaan itu diberi atas usaha keras kita mengimplementasi wakaf di negeri Sabah, dan juga kajian master kita terhadap perbadanan wakaf negeri Selangor. Jadi kita kaji perbadanan PWS, perbadanan wakaf negeri Selangor, dan kita implementasi, kita guna pakai dan kita laksanakan di negeri Sabah, dan ternyata sampai hari ini masih lagi bertahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di belakang sana ada satu tabung berwarna hijau dan ada flyers, tuan-tuan boleh ambil, ada nombor telefon saya, ada gambar-gambar anak-anak di situ. Walaupun selai kertas, mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah, kita pernah fikir Islam di Sabah, kita pernah terniat nak bantu Islam di Sabah. Saya tahu tuan-tuan, terlalu banyak ustaz dan ustazah, alim ulama yang bercerita tentang institusi masing-masing. Namun kita ada dua kelainan. Yang pertama, kita percuma wakaf. Yang kedua, letaknya kita di negeri Sabah yang semua kita tahu satu bumi yang sangat subur dengan dakwah. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah. Terima kasih kepada pengurusi surau. Ada ustaz dari atas. Ya, boleh, boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih Ayanda Haji. Di belakang sana juga surau ada sediakan tabung, tuan-tuan bolehlah menyumbang, bukan untuk saya, bukan untuk saya. Walaupun nama saya Azdihal bin Bangsawan, Bangsawan tu nama bapa saya bang. Walaupun saya ini anak bangsawan, tapi saya lah satu-satunya anak bangsawan di Malaysia yang tak banyak harta tuan-tuan. Tapi saya ada semangat. Umur yang ada, saya telah wakaf kehidupan saya untuk perjuangan Islam di negeri Sabah. Kita yakin wakaf mampu membangun ummah. Sebagaimana wakaf mampu membangun ummah di negeri Selangor, wakaf membangun ummah di Johor Darul Takzim, kita yakin wakaf juga mampu membangun ummah di negeri Sabah. Lahirnya alim ulama tempatan, lahirnya para hafiz Al-Quran. Dan insyaAllah suatu hari nanti akan ada anak-anak yang hafiz 30 juzuk Al-Quran yang belajar luar negara, Mesir ke Jordan, duduk di hadapan tuan-tuan. Bila tuan-tuan bertanya, ustaz belajar di mana? Di Tahfiz Darul Hasanah. Tuan-tuan akan bertanya, di mana pengasasnya? Ustaz Azial Bangsawan. Anak-anak itu pun menjawab, ustaz kami sudah almarhum. Jadi mudah-mudahan ketika itu mengalir pahala buat kita. Jadi tuan-tuan, mohon maaf terlebih masa, mohon maaf terkasar bahasa. Maklumlah orang Sabah, aku kau, boleh buat kalau kau. Mohon maaf tuan-tuan terkasar bahasa. Saya datang dengan sahabat saya Ustaz Khalil Husairi. Dua hari lepas kami lawat Habib Hasan bin Muhammad Salim Al-Atas di Masjid Baklawi, Singapura. Jadi kemarin pagi pukul 5 subuh saya pulang ke Sabah, mesyuarat lembaga wakaf negeri Sabah bersama dengan Soibus Sama'ah, bersama dengan Menteri Agama. Pukul 2 petang saya pulang ke KL. Malam tadi saya ceramah dekat Masjid Cahaya Iman Bandar Country Home. Khutbah Jumaat tadi Masjid Al-Azim Pandan Indah. Malam ini di sini, esok di Kajang, dan esok malam insyaAllah di Kelang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, doakan sepanjang 15 hari kami di Selangor, Allah mudahkan dan Allah berikan saya kesihatan untuk terus berjuang. Mudah-mudahan ini menjadi saham akhirat kita bersama. Aqulu qawli hadza
Wastaghfirullahalazim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di tuan-tuan ada flyers di belakang. Di dalam flyers itu ada nombor telefon saya. Tuan-tuan boleh hubungi saya untuk bertanya. Termasuklah saya boleh send dekat tuan-tuan video Ustaz Abdul Somad bercerita tentang Darul Hasanah, durasi 2 minit 30 saat video Ustaz Abdul Somad. Wallahu a'lam.